Pemirsa, Polda Bali akan menindak tegas wisatawan asing yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Sebelumnya banyak wisatawan asing di Bali yang kedapatan menggunakan plat nomor palsu, bertuliskan nama orang, perusahaan, hingga nomor ponsel. Sejumlah akun media sosial ramai mengunggah foto dan rekaman video kendaraan bermotor di jalanan Bali menggunakan plat nomor kendaraan ilegal. Tidak hanya palsu, plat nomor kendaraan yang digunakan juga menyalahi peraturan lalu lintas. Plat nomor kendaraan palsu ini rata-rata digunakan oleh wisatawan asing dengan plat nomor yang bertuliskan nama orang, perusahaan, bahkan nomor ponsel. Dari sejumlah razia, polisi mendapati ratusan pengendara dikenakan tilang tertulis hingga sanksi penahanan kendaraan.